Anda menyaksikan News Update, saya Veronica Moniaga. Koordinator Kontras Haris Azhar menyatakan rencana Kepala BNN Komjen Pol Budi Waseso untuk menghapuskan rehabilitasi bagi pengguna narkoba tidak tepat. Ia mengatakan pengguna narkoba adalah korban yang harus ditangani secara khusus. Haris mengatakan seharusnya Komjen Pol Budi Waseso dapat membawa BNN sebagai garda terdepan mengubah paradigma masyarakat bahwa rehabilitasi adalah jalan yang terbaik bagi para pengguna narkoba. Menurut Haris, seharusnya Budi dapat memahami peran BNN, yakni memberantas dan mencegah peredaran narkoba. Yang kedua, pernyataannya Budi Waseso tersebut. Kalau di Undang-Undang Narkoba jelas kualifikasi antara pengedar, pengguna gitu ya, apa itu udah jelas. Pertanyaan saya atau mungkin poin saya adalah yang mana mungkin pengedar dimasukin vonis rehab.